Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dewa 7. Halo sahabat-sahabat, terima kasih banyak ya. Kalian tidak bosan-bosannya mengklik video ini. Dan saya doakan mudah-mudahan sahabat-sahabat selalu dalam keadaan sehat, selalu dimurahkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, terima kasih banyak yang sudah mendukung dan mensupport channel ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan yang belum bergabung di channel ini, silakan bergabung terlebih dahulu dengan cara menekan tombol subscribe. Jangan lupa ditekan tombol loncengnya juga supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi dari channel ini, guys. Oke. Okay? Baik, di video kali ini gua mau reaction video daripada Resha yang membawakan lagu Mahal Ini yang berjudul Melawan Restu. Aduh, lagu ini di cover oleh Resha memang sangat-sangat, kalian tahu semualah pembawa Resha seperti apa ya kan. Memang Resha itu mempunyai karakter khas slow rock ya. Nah, di sini Resha membawakan lagu sebuah yang mellow, sedih habis. Kita dengarkan bersama-sama ya dalam hitungan 3, 2, 1. Oke. Oh, Resha di sini berduet ya. Dia pakai gitar ya, versi akustik. Di sini gue baru mendengarkan kalau Resha itu membawakan versi akustik ya. Seperti yang kita tahu bahwa Resha itu memiliki talenta yang sangat bagus banget, mempunyai karakter yang kalem tapi mempunyai suara yang benar-benar bagus banget. Wow, kenapa gue jadi bengong ya mereaction Resha itu? Gak tau, gue selalu bengong gitu karena gue terfokus dengan Resha ini kan. Akhirnya tak mungkin bisa ku paksa, restunya tak berpihak pada kita. Seperti yang kita tahu ya, Resha kalau membawakan lagu itu enak banget, lembut banget, sahdu banget. Kenapa ya Resha itu kalau membawakan lagu itu selalu penghayatannya dapat banget. Aku coba pertahankan cinta kita. Selalu ku titipkan dalam doaku, tapi ku tak mampu melawan restu. Jujur gua nggak paham dengan arti lagu ini, melawan restu itu seperti apa. Gue kurang tahu sih maknanya itu apa ya. Intinya gue di sini mendengarkan bahwa apapun segalanya yang di Resha yang membawakan itu pasti luar biasa, bagusnya dan keren. Disitulah Resha mempunyai ciri khas karakter dari suara restunya tak berpihak pada kita. Mungkinkah aku meminta kisah kita selamanya. Enak lah, pokoknya the best lah kalau buat Resha. Gua no comment sih ya, seperti reaction-reaction sebelumnya gua kalau tentang Resha no comment. Jadi itu perfect bagi gua, keren. Ku
tuh sampai merinding kalau mendengarkan Reza mengcover lagu itu kan. Gue nggak fokus kalau membuat reaksi Reza karena pengen itu mendengarkan aja gitu kan. Gue nggak mau komen gitu.